ini saya sedang berada di Kecamatan Picung, mana Pak Camatnya nih, dengan warga masyarakat yang kami berikan bantuan sembako dari donasi. Saya juga memberikan donasi kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang. Saya ucapkan terima kasih kepada donor-donor. Mereka banyak pedulinya kepada rakyat masyarakat Pandeglang. Ada Pak Musika semua, ada Ramil, Kapolsek, dan juga Puskesmas. Setiap hari mereka bekerja sebagai tim gugus tugas tingkat kecamatan yang membantu kita agar bisa memantau orang dalam pantauan, bagaimana mengawasi orang yang keluar masuk dari Kecamatan Picung dan kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, sehingga masuk kategori ODO atau ODP atau PDPK, sehingga kita bisa memantau dan memutus penularan virus tersebut dengan mengingatkan, menghimbau, mengedukasi agar mereka melakukan sesuatu di rumah, bekerja, ya belajar, belanja dari rumah dengan cara sekarang ada WhatsApp group atau aplikasi online yang mereka bisa beli gitu. Ya, dengan demikian patuhi instruksi pemerintah, penanganan COVID ini bisa cepat selesai. Berharap mimpi kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Dengan tadi patuhi dulu, penyakit ini betul-betul sudah ada. Dampaknya memakan korban. Kalau tidak percaya, lalu harus percaya kepada siapa lagi? Allah sudah mengingatkan dengan ujian ini. Jauhi, hindari hal-hal yang bisa menjangkitkan virus-virus tersebut pada diri kita, di keluarga kita. Untuk yang mudik, kami himbau agar betul-betul sayangi keluarga Anda semuanya. Bukan kami melarang dalam kondisi yang normal, ini kondisi yang tidak normal. Jadi kalau kami berkali-kali mengedukasi, ya ini tugas kami sebagai pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kalau Anda bermasalah dengan kesehatan Anda, ya kami juga yang akan menangani Anda. Tapi personil kami tidak banyak. Jangan kita yang di garda terdepan ini merasa dengan tidak mematuhi, karena memang ada urusan kepentingan nafkah, kepentingan ekonomi, lalu tidak mengikuti anjuran pemerintah. Kami berharap bagi yang memang perusahaannya belum meliburkan Anda semua, saya berharap nanti kami berkoordinasi dengan perusahaan tersebut untuk melakukan tadi protokol-protokol kesehatan ataupun berganti jadwal untuk mereka juga bisa melakukan tadi tindakan anjuran pemerintah. Ya, dan hari ini kami berikan sembako 500 paket dan juga masker dari bahan. Nah, kami berharap juga bantuan dari donor yang lain kami tunggu agar bisa berbagi di kampung masing-masing. Kami menghimbau berbagi nasi, berbagi apa saja untuk keluarga kita, kerabat kita, sesama umat yang membutuhkan kita. Pemerintah kerjanya apa? Kami melakukan pendataan tetapi tidak bisa mengcover semua. Disinilah hadirnya para swasta, ya hamba-hamba Allah yang mampu ulurkan tangannya di kampung masing-masing agar semua bisa tertangani dengan baik dan mereka juga tidak keluar rumah dan selesailah permasalahan virus yang melanda negeri ini. Semoga sehat kembali, pulih kembali perekonomian bulan suci Ramadan. Allah akan terus melindungi kita, menjaga kita apabila kita juga saling menjaga umat yang ada dalam naungan kita.